Polres Perak, Polres Kampung Tiga untuk menyambutnya di sana. Saya rasa itu. Salam satu nyali. Apabila itu kita hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wibawa, selanjutnya perambangan kesehatan dari Mas Bondes. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Terima kasih untuk teman-teman donatur maupun teman-teman relawan maupun Pak Kasat maupun dari teman-teman manajemen Persibaya. Saya sampaikan terima kasih atas dukungan. Kami mohon izin untuk melaksanakan operasi Bonek Peduli selama 14 hari. Di sana kita memiliki 5 program. Yang pertama adalah kita pembangunan hunian sementara karena kondisi di sana sangat-sangat memprihatinkan, serba kekurangan terpal ketika malam hujan, ketika siang sangat panas. Jadi beberapa waktu yang lalu memang ada pengungsi yang sempat meninggal di pengungsian. Terus yang kedua, kita membantu untuk psikososial. Jadi kita membantu untuk dalam segi trauma healing maupun memberikan dampak positif atau energi mental ke para saudara-saudara kita yang kena musibah. Yang ketiga, keagamaan tentunya. Harapan kami adalah Bonek Peduli supaya azan tetap berkumandang di pengungsian. Kita akan membantu, kita akan membangun musola darurat. Yang keempat adalah kita drop logistik bahan makanan atau pangan yang kita himpun dari masing-masing tribun, yang kita jadikan satu untuk menolong saudara-saudara kita di Mamuju maupun Majene. Yang kelima adalah dukungan medis. Kita akan memberangkatkan satu dokter, dua paramedik dari teman-teman BDRT. Yang jelas nanti tempat kita di Kecamatan Tambalang. Kecamatan Tambalang merupakan epicentrum terbesar gempa Sulbar tanggal 15 Januari. Kita tahu pukul 15.30 tadi saya dapat data dari asesmen saya bahwa gempa 5,2 itu lumayan besar. Jadi satu hari ini ada dua gempa, pukul 15.20 dengan pukul 16.00 tadi 3,9. Saya merasakan ketika di sana bagaimana kekacauan ketika 3,9. Jadi masyarakat di sana sangat trauma, sangat panik, bahkan kondisinya di gunung-gunung. Nanti yang saya harapkan teman-teman relawan di sini, satu, utamakan kesehatan mulai dari atas kepala sampai bawah. Bagaimana caranya kita membawa nama besar Bonek, tolong hargai adat istiadat setempat, karena di sana juga banyak pantangan-pantangan yang kemarin saya gali analisis sosial, juga banyak yang kita nanti briefingkan di lapangan. Seperti itu harapan kita. Di sini kita tidak membawa nama satu tribun, kita membawa nama Bonek Peduli. Bonek itu sokok, Bonek itu se Indonesia, pecinta Persibaya. Jadi tidak ada Bonek Peduli, tidak ada tribun Kidul Peduli, tidak ada tribun Kidul Peduli, tidak ada Kidulnya 21 Peduli, semuanya adalah Bonek Peduli. Setuju? Itu dari saya, semoga kita selalu diberkahi oleh Allah, semoga langkah kita selalu ditemani oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga bencana di Indonesia tidak ada lagi untuk Indonesia. Yang terpenting dalam dunia sepak bola selain kemenangan adalah kemanusiaan. Football for humanity, kemanusiaan di atas segala-galanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya teman-teman relawan silakan memasuki kursi yang disediakan. Ada foto. Foto nanti. Oh ya, maaf sebelumnya perwakilan dari manajemen Persibaya, Mas Alek atau Bara. Mas Alek. Persibaya bubar. Kita ingat bahwa
juga harus menjaga keselamatan diri kita juga sendiri, sehingga teman-teman yang berangkat ke Mamuju dan Majene bisa pergi dengan selamat kembali dengan selamat pulang keluarga ini. Dan yang kedua adalah sama kayak tadi Cang Bojek bilang, teman-teman kesana ini bukan atas nama komunitas, bukan atas nama Grimur, bukan atas nama Grimur Tidu, bukan atas nama Gerdon dan Buasa, tetapi atas nama Bonek. Artinya apa? Kita melakukan ekspansi kemanusiaan di sana. Kita membangun simpati dan empati di sana. Jadi bisa saja teman-teman di sana itu tidak hanya terbantu secara kemanusiaan, tapi mereka juga akan tertular kecintaannya kepada Bung Sebaya dan teman-teman yang kembali ke Jakarta. Salam satu nyali. Terima kasih Jari. Ini ada satu kali lagi ya dari Pak Donatur, mohon waktunya untuk salam satu kali. Oke, teman-teman juga saya baru landing tadi sekitar pukul 6:30. Saya dari Matapura, saya 2 hari di sana. Saya merasakan sendiri bahwa di sana itu sangat sekali. Kalau kemarin saya berjalan karena dibantu oleh TNI Polri di sana itu mungkin cuma 1.5 jam udah nyampe, tapi kalau itu bawa kereta kayak gitu, itu bisa 3 jam ya. Dan yang paling poin-poin itu kasian sekali. Jadi di sana itu nggak, kalau misalnya mereka tidur aja susah. Dan beberapa tempat-tempat ya tinggal sebenarnya sudah dikondisikan semua. Saya pikir Cak Bojek lebih tahu tentang lapangan. Saya kemarin juga bareng sama teman-teman review semuanya. Saya terima kasih juga sama Pak Mil, Kriboto juga, Pak Kasas. Ada senior-senior saya juga di sini, jatuh ke Bojek semuanya, ya, Kapai Gul. Saya pikir gini teman-teman, saya mewakili komunitas pencinta mobil supercar di Surabaya. Yang dikenal Surabaya itu Ranger apa-apa segala macam. Saya pikir gini, kalau misalnya kita punya mobil dan pagar-pagar doang tanpa membantu sama sekali, ya itu menurut saya itu nggak tepat, bener kan? Jadi saya pikir saya dan teman-teman semuanya pengusaha Surabaya, kita bersinergi dengan teman-teman Bonek, dan kapanpun dibutuhkan, kapanpun ada sesuatu yang perlu kita bantu, kita akan siap membantu buat teman-teman Bonek semua. Jadi buat teman-teman gak usah sungkan, karena saya pikir gak ada gap, gak ada kasta, gak ada ras, semuanya sama, semua tribun sama saja. Karena saya juga kalau misalnya kita sekarang darah saya hijau. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam kembali. Terima kasih. Selanjutnya kita foto bareng. Monggo diatur caranya. Sekaligus diberangkatkan oleh Pak Kasat. Terima kasih.